sambut Kepala Deksi Tindak Pidana Umum Kejari Belawan, Bambang Heru Purwanto, kepada Kasipidum yang baru Sahat Robert Simatupang tak patut dicontoh. Pasalnya, pisah sambut yang digelar di gedung Kejari Belawan, Jalan Raden Sulian itu diwarnai joget-joget dan usir wartawan Tribrata TV. Yang kita titip di Polres ya. Sejumlah wartawan yang bermaksud ambil gambar acara pisah sambut tersebut diusir Kasih Intel Kejari Belawan Ibrahim Sitompul tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, sejumlah wartawan mengambil gambar dari tempat kejauhan. Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Yusnani dalam sambutannya mengharapkan kerjasama Kasipidum yang baru Sahat Robert Simatupang, kita harus kerjasama dengan kekompakan. Yang pasti tidak ada tahanan yang lari dan semoga Kasipidum yang baru betah di Belawan. Lanjut Yusnani kepada Kasipidum yang lama Bambang Heru Purwanto, kami ucapkan selamat jalan dan bila mana ada kesalahan mari sama-sama saling memaafkan. Kita hanya manusia biasa tentu ada kekeliruan, namun ambillah yang positifnya dan buang kekurangannya. Dalam pisah sambut tersebut, Kejari Belawan Yusnani meminta kepada Bambang Heru Purwanto selesaikan soal unit kapal ikan yang akan dimusnahkan. Selain itu, masalah 12 unit sepeda motor hasil temuan BPK diserahkan kepada Kasipidum yang baru. Pisah sambut Kasipidum Kejari Belawan yang menjadi sorotan pengguna jalan itu diterpa kritikan. Pasalnya, lembaga penegak hukum bergengsi itu joget-joget dan tabur uang. Dari Belawan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.